melihat permainan anak-anak di satu tempat permainan, satu tempat wisata yang menjadikan anak itu bahagia, senang, sehingga bisa melupakan kegiatan atau kebiasaan sehari-hari di rumah, akan membawa dampak positif terhadap psikologi anak itu sendiri. Nah, di sini tempat wisata ini walaupun kelihatan sederhana tempatnya, tetapi banyak anak-anak yang pertama di sini menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang, baik itu di kolam renang buatan, yang mana kolam renang buatan ini memiliki keuntungan karena bukan tembok samping kanan kiri, tetapi udara. Jadi apa namanya, sehingga kalau dia terbentur empuk, ya, terbentur jadi lentur, tidak membahayakan. Cuma yang lebih bahaya lagi kalau anak itu ada di atasnya dan kepreset. Nah, ini yang lebih berbahaya. Bisa keluar, kalau masuk ke dalam kolam tidak menjadi masalah, tapi kalau terbentur keluar, lah ini yang ada masalah. Nah, disinilah sebetulnya orang tua akan lebih bahagia lagi bila anak-anaknya senang di tempat-tempat wisata ini, karena akan menimbulkan atau menumbuhkan kegairahan hidup di masa anak-anak. Semoga ini menjadikan tontonan tempat wisata ini, wisata yang sederhana tetapi banyak pengunjung. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Don't forget, thank you very much. Like, subscribe, and comment.